Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau itu sosok prajurit yang dari panutan adik-adiknya. Dulu saya pernah operasi bareng waktu operasi Seroja di tim-tim tahun 95. Beliau pangkat kapten, saya letnan 2. Jadi beliau mengantarkan saya keberhasilan-keberhasilan saya lah, sehingga saya seperti ini. Kemudian juga beberapa kegiatan yang bareng waktu saya dan Rem ke Bogor, beliau Komandan BNPB, kita menangani COVID bersama-sama. Kemudian juga yang terakhir, saya kegiatan dengan almarhum, beliau almarhum menyiapkan tanaman untuk di IKN. Itu saya dengan beliau, dengan Menteri PUPR di Cibubur. Beliau kan punya punya lahan untuk penyemaian di Cibubur. Kita pilih tanaman-tanaman yang kuat untuk di IKN waktu itu, dan saya waktu itu Wakasat menyiapkan angkutannya Adri ya. Jadi itu barang-barang itu apa, tanaman itu diangkut dari Cibubur ke Tanjung Priuk, kemudian dibawa ke IKN. Itu peninggalan beliau. Ya, beliau itu smart ya, smart. Saya jarang mempunyai prajurit seperti almarhum. Tadi saya sampaikan beliau itu jadi panutan adik-adiknya. Ya, kalau beliau kalau kerja itu fokus. Oke, Pak, bagaimana ya, setiap kegiatan bisa di ada targetnya berhasil. Seperti penanganan COVID, kemudian dulu penanganan di tim-tim dengan saya dan sebagainya. Kapan interaksi terakhir? Waktu penyiapan tanaman untuk IKN, berapa bulan yang lalu.